Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam video kali ini. Semoga semua teman-teman senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, diberikan kesehatan, dan dimurahkan segala rezekinya. Amin. Pada video kali ini kami akan berbagi mengenai link WhatsApp yang tidak bisa dibuka, tidak berwarna biru, atau link WA yang tidak bisa diklik. Jadi contohnya seperti berikut ini. Di sini kita bisa lihat ada 3 link di dalam chat ini, berikut cara untuk menjadikan link ini berwarna biru hingga bisa kita klik. Untuk mengatasi link WhatsApp yang tidak bisa diklik seperti itu, sebenarnya cukup mudah. Kita klik dan tahan ikon aplikasi WhatsApp, lalu kita pilih info aplikasi, nah kita ke bagian buka secara default. Nanti akan muncul buka link yang didukung, jika ini aktif, kita bisa matikan ini. Karena pengaturan ini hanya memungkinkan membuka link yang sudah terverifikasi di WhatsApp, kita bisa lihat link yang bisa dibuka tersebut hanya 7, yakni link resmi dari WhatsApp sendiri. Setelah kita matikan itu, kita kemudian bisa membuka kembali chat yang berisi link yang tidak berwarna biru tersebut. Setelah itu, kita kirimkan chat misalnya oke. Lalu kita tap dan tahan chat tersebut, lalu klik titik 3 di bagian atas, lalu copy, nanti chat yang berisi link akan aktif, atau link WA-nya sudah berwarna biru, kita kemudian bisa klik link tersebut. Di sini kita bisa lihat ada 3 link aktif yang bisa kita klik. Seperti itu yang bisa kami bagikan pada kesempatan ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.